Wah, ini menyumbang masjid 5.000 minta diumumkan. Buat mana Bim? Kita menyumbang. Haji Samsul bin Haji Gawi menyumbang 5.000 rupiah untuk ke masjid. Ada juga rekok. Jangan yang 500 juta sampai 1 miliar menyumbang diumumkan. Mana bapak? 5.000 minta diumumkan. Oh, baik dong. Yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Salim Al-Hadar. Dipersilakan. Dalam
menikmati ini mas. Kalau kipas anginnya ada apa? Ya kan? Rusak. Ya kasih rusak untuk dia lagi. Oh, ada tuh ya itu. Ke atas terusnya. Ya Allah, ya apa? Ya nyewa dekor, nang larang kipas angin rusak. Dekornya larang ya Allah. Untung ya nyewa gratis sempurna. Ayo jaring, Pak, jaring. Kalau tahu siapa yang kalian datang ke sini, macam-macam pikiran yang dibawa. Ada yang pikiran hutang, ada keributan banyak, ada yang pikiran anak Pak Bini penyarikan, ada yang juga. Jangan, tapi apa? Fokuskan sementara hati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, ini adalah hati yang ini. Kalau dia menyampaikan semangat, kalau dia orang lain, kalau dia orang lain, kalau dia orang lain. Yang berapa nih? Yang tiga? Yang tiga? Oh, sebenarnya menjadi lahir yang panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-maut wa al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sadaq wal majd wal wafa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulan naqussu 'alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala fi qasidatul burda wa kulluhum min rasulillahi mun tabisun harfan min al-bahri aw rasfan min al-yami amma ba'du. Abaik al-kiram, ma'asyar habaib, para habaib kuliah di Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam. Wabirusus kepada al-habib Mustafa bin Soleh Haddad ulun sorang. Bagaimana ada dengan kita? Ada. Yang asli ada. Ya, yang palsu ada. Banyak. Ada yang palsu ini kan? Ada yang buat bib kan? Angkat tangan. Yang mau dikumpulin. Saya punya juga. Mau? Gambar nih. Ya, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wakil khusus guru kita, guru Kiai Haji Hurman. Yalah. Kiai Haji Hurman. Lawan guru Jumran. Dan guru Samsul Bahri STMJ Samsul Bahri Madu Jahit dan Guru Mujahid tuh di bagi pas angin Guru Mujumro Guru Mujahid. Guru Mujahid ini dia ini titelnya SPD sepeda. Ada lagi Guru Wajarane Guru Muhammad Haji Muhammad apa Muhammad Yani jangan SH apa SH itu Beb Salawar Handap dan guru-guru yang lainnya ini yang berpasur-pasur ini guru lah Muhammad ini lain dan guru-guru yang lainnya yang saya hormati dan ulun takdimi para pejabat-pejabat pemerintah Bapak
presiden dan wakil presiden. Tahu ya, kalau lu kita sekarang ikutin presiden dengan aja. Ya, bapak menteri kehujanan, menteri kepanasan, ya kan, menteri kemumpan, umap panas, ya kan, menteri corona, karena dia boleh buat nunggu pakai masker ni. Dan menteri-menteri yang kerajaan, para peano, pembakal, kepala desa, lurah, camat, ada pak? Ada. Lurah mana? Camat mana? Di kampung ada di si lurah pak. Ada yang nyontip hafal, mau. Jangan. Tahu deh, polisi ada juga tadi, polisi bagus. Mana bagus dari kampar, nek? Ada yang bagus menjaga wadai, tentara, TNI, dan aparat-aparatnya, dan perangkat-perangkatnya, seberangkat alat sholat dibayar tunai. Dan Bapak RT, mana RT-nya mana? RT mana? Ada bisa RT kah? Mana RT-nya mana? Mana? Mana RT-nya? Mana? Oh, mak, ada tak RT-nya? Pangkat terendah PRT. Yang ada hadir terlalu beneran. PRT adalah, PRT adalah. Bu, PRT-nya adalah. Buah! Mana PRT-nya mana? Ada di dua. Ya Allah, kesian berkampung nih. Kepala desa ada misi, ada misi ini jadi kenapa kampung ini? Ya, makanya kita doakan Bapak RT itu kepala desa mudah-mudahan di sini kayak itu dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, Tuhan mulai tadi luar biasa rombongan bisa kering. Kita doakan juga bukuan rombongan bisa kering mudah-mudahan dia, ya mudah-mudahan teman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kesenangan, suatu kegembiraan ketika kita hadir duduk semata-mata karena Allah, duduk semata-mata karena mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu keuntungan buat kita, kesuksesan yang hidup di dunia ketika kita mengantongi titel ridha Allah, ketika kita mengantongi titel mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang seharusnya kita ni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada taranya. Sungguh seandainya kita beribadah, kita sholat, kita sembahyang, mengaji, zikir, selawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masih belum lagi cukup untuk membalas kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Artinya apa? Semua karunia yang Allah berikan kepada kita itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semuanya sumber nikmat yang ada pada diri kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun hadir yang menggerakkan hati ini semuanya Allah. Innal buruq biyadillah. Hati itu sumbernya dari Allah yang menggerakkan kita hadir duduk di tempat ini walaupun panas-panasan misalnya di luar. Tapi kenapa? Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di suatu tempat di mana tempat ini diadakan hall. Seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah, seseorang yang keseharian dalam kehidupannya selalu mempunyai hubungan dengan Allah, mempunyai hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau orang-orang yang saleh. Kalau yang seberangkat yang hadir di depan ini pasti yang diharap pahala atau keberkahan dari orang-orang soleh. Bukan semata-mata yang dicari urusan makan. Tapi apa yang dicari? Berkah.
Walaupun di hadapan ulun ini yang ada semangka aja, tapi alhamdulillah terima dak prela lu. Semangka segitu benar depo. Alhamdulillah. Tapi yang disorong yang banyak banyu. Ambung parut yang banyak. Semangka. Semangka benar depo. Segitu. Jangan disorong yang perka anggur kah teringkat perka kenyaman jauh sedikit. Ini panitia ini mengadakan acara malang-alang. Ambik bener. Ya kan, belum karo anunya makanan anunya rankingnya roh. Jadi semangka. Abang Muhammad semangka. Tapi syukur ini wadah dari badan yang dari dalam. Artinya memang syukur. Kenapa? Karena kita hadir ini Pak semuanya. Yang mengumpulkan kita ini hadirkannya si Muhammad Asadul Bajari. Asyik bagai besar di Fahrul Yud, beliau mengatakan kaumul muradu, wala yuradu sirahumu, wal kalbu mustaqillun wal hana karrir lisan itikrahum wa hadithahum, wa amal ma'i bihayatihim, ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu diingatkan oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang soleh. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka, orang-orang yang soleh. Kaumul ladzina hudu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Waibadillahi masyaitu, mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah, kesenangan mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya semuanya sudah korbankan untuk Allah. Itu ngarannya orang soleh, mendahulukan Allah daripada yang lain. Itu soleh. Amun yang mendahulukan yang lain pada Allah, itu lain soleh. Siapa be? Pak Soleh. Jangan yang diurus dunia aja, Pak, Bu, Allah kepada mana kita orang sugi. Silahkan aja, orang sugi pasti banyak duitnya. Orang sugi pasti banyak duitnya. Ini hati ya. Kenapa jangan? Tampaknya. Orang sugi pasti banyak duit. Amun yang banyak duit, bukan apa-apa kawan. Duitnya banyak, bukan apa-apa kawan. Aman banyak duit ya, nukar namanya kawak. Kenapa? Karena banyak duit. Kenapa banyak duit? Karena nukar nama kawak. Kenapa jadi duitnya banyak? Karena kadang sedikit. Ya duitnya banyak. Soge ngelanya. Kenapa soge? Duitnya banyak. Mereka tuh hidup kenapa bebo? Ada mikiran urusan dunia apa? Lain kita, lain mereka orang-orang soleh, lain kita. Keberkahan pasti ada pada mereka orang-orang yang soleh. Makhabi baria kamahum. Awalah kita seperti mereka orang-orang soleh. Rezekinya dijamin Allah. Tidak usah mengejar rezeki, tidak usah mengejar dunia. Dunia tidak mengejar sihir. Padahal dia pun entar behir, dia satu. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena selalu ingat kepada Allah. Kita kenapa behir kadang-kadang berusaha mana ini benar? Berjualan kadang-kadang pada payu. Kenapa? Tapi banyak maksiat. Terlalu banyak komentari orang. Ya Pak? Terlalu banyak mendiri orang, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita minta berdoa kepada Allah, doa kita akan disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa? Doa kalau sudah ada disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala, percuma kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Salatun lantus tajabat da'awatuhun. Tiga perkara, orang yang doanya kalau dikabulkan Allah, yang pertama Atul Haram, orang yang ketujuh makan makan haram. Antri kena, duduk. Orang yang ketujuh makan makan haram, ya lah, makan hasil sokokan, makan daripada hasil mencuntan, mencuri, nyuntan, mencuri, nyuntan, mencuri sama aja. Ya lah, menjuntan ayam orang disembelih, dirasok, dimakan.
Monorail makin diundang ada bapak. Menang baik ajaran gitu, menjuntan ayam. Menjuntan ayam, ayam itu sembelih. Sebelum dimakan, diurah sop, yang ampunnya diundang. Disuruh makan dulu, silahkan. Betul tuh, dari mana ini biar tahu lah ayam dari yang biar makan. Itu ayam biar juga seorang. Mangkai itu udah tiap ampunnya. Nggak ada tahu. Bingung, Pak. Jangan ulur, biar begini bingung. Jadi hati-hati, ada boleh kita makan makanan haram. Hati-hati, orang mau menuju makan makanan haram, hati hijat. Hilang, kalau sudah hati ini hilang, mudah orang itu menggauli maksiat. Paham? Paham? Apanya? Paham beda? Misalnya contoh. Ya tolong disuruh lah. Ini tahunya lah. Ini tahun dan disuruh. Ya sudah. Bisa tahu aja. Teman lu. Ini contoh. Misalnya biar di rumahnya tuh ada tanahnya. Ada orang menjual rumah pas keluar tanah-tanahnya. Ada orang menjual rumah-rumahnya aja tanahnya ada. Misalnya rumah biar ada sisa, misalnya sejengkal tanahnya biar tanami pohon pisang, misalnya nih rambutan garam pala, terkena tanah orang. Biarpun sejari, dua jari, tiga jari terkena tanah orang, berbuah makan haram tuh. Nah pernah ngomong? Oh tapi ini tahu nih. Ada tahu di mangga-mangga orang di sebelah harus dihaputinya hari-hari. Ada. Ada banyak. Mana be? Tambah. Mangga berapa? 17. Mangga terangga habis sekali ini langsung sebelah ya menghantam. Hati-hati. Makan dengan sungguh-sungguh. Jadi pejabat di lapangan, anak calon mangga menyogok beriman. Makan itu hanya parut, lambung, parut, halal, haram, bertemu lagi, utang naik. Hah? Bapak, saya mau jadi uang. Ya, Pak. Mau jadi ambil babek duitnya aja. Kalau Bapak, orangnya yang cocok. Ini cocok, mati. Bapaknya, ada orang baik, guru, pemilihan. Dibeli orang duit. Jangan guru. Ujaran jalan tadi, jilongnya. Terus ribu, haram. Dah, haram. Julungnya 500, makro. Ya Allah. Dijulungnya 2 juta, halal. Masuk. Selesai. Ada, jangan enak. Urusan duit kada menafik. Siapa yang kada katuju duit? Semuanya manusia katuju duit. Tapi kita berkaca. Yang mereka orang-orang soleh. Ya kan? Rezekinya tambah Allah terus. Ada aja rezeki. Ya kan? Siapa Ustaz Al-Banjar ini, Pak? Beliau itu tidak meninggalkan rumah yang mewah. Ada meninggalkan istana, ada meninggalkan mobil yang mewah, kendaraan yang bagus, ada. Nang tinggalkan warisannya apa? Ilmu. Dan ditinggalkan warisnya akhlak yang baik, mendidik anak-anaknya dengan yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikahkan Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra putrinya, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma afrigh minhuma kathirat thayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya ya Allah keturunan anak-anak yang saleh dan banyak ya Allah. Masyaallah, ini yang keluar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yalah. Syabab tahmil jannah, pemuka, pemuda, ahli surga, keluar Sayyidina Ali Zulkarnain yang mendapat gelar As-Sajjad, orang yang ahli sukuf. Masya Allah. Tuh, semuanya keturunan orang soleh. Ahmad Jabal Salih, Ahmad Bagi, semuanya keturunan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali Zulkarnain ini Pak, luar biasa orang ya Pak. Setiap hari angkat karung Pak, membawa karung, menggendong karung, menghamping karung. Apa isinya karung itu? Gandum. Setiap rumah orang-orang miskin yang ada di sini, setiap rumah diandaki gandum.
setiap malam tidak ada satupun orang yang tahu kalau yang memberi gantung itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalian yang tahu? Masya Allah. Tuh. Amalnya, ibadahnya, keberkahannya dan kehidupannya yang dicari. Bukan urusan pamer, bukan urusan begini, sombong, iri, dengki, nada. Wah, ini menyumbang masjid 5.000 minta diumumkan. Wah, mana bem tambah? Haji Samsul bin Haji Gawi menyumbang 5.000 rupiah untuk ke masjid. Ada dua, tengok. Jangan yang 500 juta sampai miliar menyumbang diumumkan. Mana bapak? 5.000 minta diumumkan. Mongol baik dong. Dan kedua, Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Tuh akhirnya kenapa timbul rasa sombong, pingin dipuji orang. Oh si itu nyumbang, biar Pak ujar Imam Syafi'i, jangan kau berbicara tentang hartamu di hadapan orang yang miskin. Jangan. Jangan kau berbicara tentang kesehatanmu di hadapan orang yang sakit. Jangan. Oh, Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i ini bah umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 7 tahun. Insyaallah, duduk, bro. Ini, bro. Ini guru Makmun. Guru Hendra. Guru Rafiqi. Jadi belakang dia apa guru-guruan. Ini guru Makmun ini, beliau berjualan kemarin pakai sementer, kemarin kipas angin kulkas. Dia murah berjualan dia, lho. Ya, Pak. Masa baru harga. Yang punya harganya 1 juta, kiparo 500, lawangnya kulkasnya di dapur. Ini menyumbang berapa minta diumumkan. Masya Allah. Akhirnya apa? Timpul rasa sombong. Munya kerja karena ulut, bah, ada harapan. Amunya kerja. Ada kan acara di kampung itu juga. Ada yang pengen nyawa raja, menyumbang ada. Ada di tempat ya? Di mana? Lembar. Pengen nyawa raja, menyumbang ada. Soge, banyak isi duit. Ah, nyumbang kafe, nyumbang kipas angin. Apalagi AC disumbang. Mek, itu kadang-kadang nang menyumbang karpet kada menang masjid. Bang. Ada kada. Ada. Itu. Jadi menyakawa, dengarkan nih. Kenapa, Beb? Pakamunya kita beramal itu jangan ada orang yang tahu. Cukup kita lawan Allah. Jalan man arafa nafsahu arafa rabbahu, kenalkan dirinya dulu. Hanya kita nak kenal lawan Allah. Kamunya beramal, kita nak orang soleh, orang wali adalah hati. Kadada semuanya kai dermawan. Kadada orang soleh tu bahil pelit kadada. Kamunya berpian banyak. Mbah, ini bang, batin kada? Iya. Nama apa nak paham ini? Warna hirang, kuning, abu-abu, ada berataan sendiri. Minum aja paham yang taruh. Bapak, cantik lalu ada kisah lagi. Podcast sang pedangdutan pengantenan. Wah, undang kebingian nang flower. Nah, roh. Nang pejoget haji-haji. Nang lebih umur lagi apa? Menyawer-nyawer. Haji menyawer-nyawer. Haji tak nak pernah. Oh, kenapa telinganya? Belum tahu aja, punya teks sarik berarti merasa toh. Belum tahu ya. Dengarkan, punya ada pengantaran di wajah pian, pengantaran di kampung pian, kamu nyumundang gandutan karaoke, jangan didatangi. Dengarkan. Nah, sarik pun bisa karaoke. Terpujur di dua. Kalau mau karaoke, Beb, tapi nak penyanyi lakian aja. Kenapa, Bapak? Babi ini an bem tapi lagu masih dah. Halo bapak. Lagu. Kaya sudah tua, ini yang tinggal dua. Kalau bapak haji, bapak tape, baju takwa, itu joget.
sa labong tanah na meninggal masih lagi. Kenalkan agar kita paham supaya hidup ini berarti bah dunia akhirat tentu yang dicari. Kamu yang ingin hidup selalu menyesalkan Rasulullah hendak meninggal nampak yang diharap pahala jangan harap. Punya gaulan masih ada jangan apa. Sudah Tuhan duduk di warung jam lain. Ya Allah ya Karim. Warung Japlay duduk emik nang 2500 di warung Japlay 15.000. Kenapa jadi tahu deh kawan? Hei, paling halu awas. Sumbangan acara korna, masya Allah, yang umpan andil ₹1.000 menyumbang acara kebaikan, acara kor, acara maulidan, kurdan, napa, masya Allah, pahalanya pak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ₹1.000, apalagi dan sumbang banyak, tambah banyak yang menyumbang, tambah banyak amal yang dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu. Yang kalah mau menawar kesan aja, menawar kesan 30 juta biar bayar ya, 20 juta, 15 juta bayar ya, galang gini yang dijual, bujurlah, kendaraan yang dijual, bujurlah, gigi emas ngada terjual, kenapa? Kalau kesan menanggutan, gimana kalau kita nih? Berpikir hidup ini pak, hidup dunia ini sementara, kenapa yang kita bisa berikan kepada Allah? Jalan apa yang bisa kita tempuh? Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintu Rasulullah. Amunnya kada kita cinta orang-orang soleh duduk dengan mereka ketika kita bisa harta kita sumbangkan untuk mereka apalagi yang bisa kita berbuat. Kita ini sudah banyak dosa kepada Allah nih. Sudah banyak curhat kepada Allah barang baik cinta kepada orang yang cinta kepada orang soleh kita cinta dengan orang soleh pahala luar biasa pada awal juga cinta kepada orang yang pernah mencintai orang soleh pahala kan makanya ketika di zaman dahulu itu zaman Rasulullah SAW ada yang orang yang sudah dihukum di neraka bah disiksa di neraka lalu datang malaikat dicari itu orang ya dicari oleh malaikat siapa orang yang pernah duduk dengan orang yang orang itu pernah duduk dengan orang soleh hanya masih ada anak itu diangkat dari neraka bak dibawa surga masya Allah padahal orang itu kadang pernah duduk dengan orang soleh tapi duduk dengan orang yang pernah duduk dengan orang soleh duduk aja dengan orang yang pernah duduk dengan orang yang soleh iya teman-teman surga aja apalagi kita duduk dengan mereka, ambil berkah dengan mereka, ambil pahala daripada mereka orang-orang yang soleh. Luar biasa. Ya kan, hanya punya ada orang soleh di kampung menyebutkan dan dimusuhi. Jangan. Darahkan telinganya. Jadi guru ini baik di kiai ustaz tidak ada mengampang apalagi di si pondok pesantren. Kadang ada mengampang mendidik anak seorang aja kada beres. Anak orang yang bungo-bungo datang ke pondok. Dan sudah kuitannya kalau sama arah guru lagi nah guru Allah menyerahkan anak Allah lawan pian guru lah arah gua akan guru lah anggap anak pian guru lah kenapa jadi memandir itu kuitannya kalau sama arah guru lagi bujur ada nyari ini yang tengah bujur ada bujur ada yang menyauti kan akan kalau sudah uyo, mahal aku. Masukkan ke lompon rong. Bagus, bagus. Ada fakta masalah. Ya kan? Nah, ketika sudah sekolah 3-4 tahun, tinggal keluar, nanggung ngol pulang, datang ke lompon. Jadi guru ini dijulungi, nanggung ngol-ngol. Di sanalah Pak jasa guru ini luar biasa makanya hormati mereka akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya yaman akramahum yaman akramani yaman akramani yaman akramallah
hormati ulama, cintai ulama, hormati mereka para ulama, baik nahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Waman akram nahum, siapa yang memuliakan mereka, akan akram ini, berarti orang itu memuliakan aku bakal Rasulullah SAW. Siapa orang yang memuliakan aku? Waman akram ini, akan akram Allah, orang itu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita memuliakan orang soleh, hakikatnya memuliakan Allah. Mengatakan halnya sidik, baca menangkit sidik, inna dikirin aliyah nazirul rahmat, menjadi penyebab nurni rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu hati kita bujur-bujur, boleh ke rumah yang dibawa pahala, tapi munnya niatnya mencari makan aja, ada dapat gak berapa? Dapat dicari? Makan gak berapa? Ya, ibu-ibu sudah ada acara nih, ngomong benar tau kah? Sekeluargaan di bawah masjid. Jadi karena ada masak lagi. Acara tarus kesambung. Allah, barang kurang. Sekeluargaan di bawah, yang diundang abangnya aja. Yang di bawah sekeluargaan. Ada juga yang itu, baik gimana? Tambah. Pak, imong. Oh, yuk, mana lu masak, baik kita seruan aja. Nah, kita uyu pada bapak, ulahan. Yang penting kita makanan, dapat makan, nasi. Hampir masak. Nah, kayak malam itu juga. Coba aja biar buktinya nanti. Orang punya meninggal dunia. Orang meninggal dunia. Ya kan, abunya tahlil lagi, bok, benar. Coba menjaga kubur. Ada-ada. Kadang-kadang punya bakantu. Nyakar punya, jangan datang. Bakantu tuh. Ya kan? Bakantunya, kantunya jangan datang. Orangnya, ada tak? Saya punya tahlilan, hipok. Ya kayak itulah, maksudnya kayak itulah. Kita bilang kayak itulah. Nah, ya kan? Punya tertawa, berarti ya kan? Ini Pak, luangkan waktu kita sejenak untuk kita introspeksi kita. Siapa kita? Siapa mereka orang-orang yang saleh? Ya kan? Nah, mereka tuh perjuangannya luar biasa, bah, kada gampang-gampang. Syekh Muhammad Al-Sadil Barjali ini karangan kitabnya banyak. Yang ma'ruf di kalangan kita di Kalimantan ini apa, Bib? Sabilul Muhtadin. Yang nanti kita baca oleh guru-guru kita, Masya Allah. Beliau orang soleh, beliau orang alim, lo dekat dengan Allah. Ambil berkah daripada mereka. Jangan cuma kita hadir kulit rumah yang di bawah kada kenapa-napa rugi. Yang tahu kita madaran itu, tapi nak buat boleh kita. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang mabuk masih aja mabuk. Yang madu ayam masih aja madu ayam. Yang melempong masih aja melempong. Yang bermain judi di pos berjong masih aja lagi berjong di pos main judi. Lalu nak boleh cari. Semua-semua beribadah, semua-semua masih dosa jadi kawin. Alhamdulillah, manusianya tergantung hidupnya di dunia. Amunnya baik, baik toh. Gimana beliau? Yang mendidik siapa? Orang tuanya. Orang tuanya, dari orang tuanya ke kakeknya, kakeknya ke datuknya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang pernah kita tinggalkan dengan mereka orang-orang yang saleh. Adik Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah bertanya, ayyuhul ladzina khair? Siapa orang yang baik itu, hai Rasul? Orang yang baik itu man zakaratkum billah ta'ala ru'yatu. Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang saleh tuh. Kita walaupun kada pernah berjumpa, bertahun-tahun lawan sedikit yang menasar dan berjari. Tapi apa baik? Rindunya, senangnya kita luar biasa. Mempunyai sosok seperti beliau Syekh Muhammad Al-Sadil Barjali, Masya Allah, alhamdulillah luar biasa, Mas. Beliau sudah ratusan tahun meninggal dunia, tapi kebaikannya tidak pernah luntur. Kebaikannya tidak keunah, masih tetap terus ma'ruf indallah, ma'ruf indannas. Terkenal di mana-mana sampai kada tahu dengan beliau semuanya tahu. Berkat apa? Berkat kebaikannya, berkat akhlaknya, berkat ilmunya. Itu orang soleh ini dengan anak orang, Pak. Makanya kadang-kadang orang itu menangis menyadari orang soleh meninggal. Kenapa? Merasa kehilangan. Kenapa? Karena mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak takut. Tidak takut dengan apa-apa yang terjadi lawan diri ini. Karena takut. Mereka itu sudah hidupnya senang, Pak. Dunia dan akhirat senang. Ya? Kok itu mengatakan urusan dunianya aja? Kita
mencari pehimat sembahyang enggak ada. Ya. Mencari pehimat ke mana-mana sembahyang enggak ada. Ah, berjilbab rapi ke mana-mana, kadang-kadang baju pakaian bagus, kadang-kadang enggak lihat menteri orang. Ada sesuai. Ada sesuai. Jangan lupa. Kita mau nyamari kopi haji baju takwa tapi supan menang bangui kada baik. Iyalah, kira-kira kayak itu lah biar lah. Hah? Ya lo. Kok? Nah, matian enggak. Kira-kira biar kalau mau siapin kira bagamis misalnya bagamis kosorban misalnya masuk ke KPKP kira-kira bagus lah. Bagus lah. Ada bagus. Itu juga kita kalau sudah nak menggali maksiat sudah usah lawan Allah, takut kepada Allah, ada wani lawan Allah, ada wani dengan azab Allah. Kenapa? Karena merasa berdosa. Amun yang merasa ada berdosa, oh sekehendak biar jujur. Ya Allah ini maha mampun jujur, karena sudah meninggal dunia mengucap la ilaha illallah di surga jujur bungol itu nyamannya. Tapi Allah maha adil aja, baik dan menang aja. Allah ini maha adil aja. Ada surga, ada neraka. Orang punya baik, hidup seberatan, neraka sunyi. Nyuran. Amunya baik, mengulangnya neraka. Amunya baik, gawian orang di dunia ini baik. Ya kah? Neraka sunyi. Neraka sunyi. Neraka, neraka di mana? Surga. Jadi Allah adil aja. Ya, ada manusia yang baik, ada yang manusia yang ada baik, ada juga banyak itu. Jadi tak adil aja. Tinggal kita aja lagi. Ya lah, tak pernah jauh dari mereka orang-orang yang soleh. Dekati mereka, ambil berkah lawan sidin. Guru, ulun miskin anak, doakan mudah anak soleh-soleha guru. Ulun berjualan, ulun berjualan, ulun sunyi guru. Mudah andami guru. Doakan guru. Setengah jam guru mendoakan pengusaha untuk. Boleh di amplop isinya 2000. Tuhan mana tambah. Ada jualan. Ya Allah ya karim. Guru nyuruhin 2000. HP nyuruhin 2000. Mungkin HP kok parkir kan. Mana nak kabul mendoanya diberi 2000. Orang mana kabul. Orang garing yang baik mau diberi 2000 tambah mati. Esok mati kalau sama ada 3 hari. Doakan berulang, mudah-mudahan guru yang belum baik, sehat, afiat. Ini doakan guru beri 2000 esok yang ada di dalam radio. Ini omongan orang, kan apa kan dihitan yang tadi? Enak di orang. Dasar pun dia banyak tuh yang kejadian baik. Termasuk urusan pribadi ini ya dong. Oh, urusan pribadi ini ya dong. Hah, kita banyak bahimat. Dua lembar doanya aja. Aduh. Dua lembar, dua kalbet, mudahan sehat, mudahan penyumur, mudahan, 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 mudahan dua lembar. Boleh ngamplopin, isinya berapa? Ribuan dua lembar. Orang ajarnya. Ya lah, ada yang minta banyak ke rumah ulun, dua hari mati. Kenapa? Amplopnya dibawa pulih. Jangan tinggal di sana baik. Jadi ini makanya aja lah. Ya aja. Ini kita ngaku sayang kita orang-orang soleh. Mantap karena kumilah. Taala wa yaqo. Kalau mau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak di rumah itu enggak baru lama. Jangan mandang gambar keluarga di rumah, di ruang kamu. Kada berjilbab memoto di antar di ruang tamu. Ada tamu melihat itu haram hukumnya. Bu, bu, masih bu, bu, masih bu. Anda gambar keluarga di rumah berserawar mereka. Nah, kada baca kata-kata hilang dan ada ruang tamu. Orang melihat dosa. Selama orang mandak dosa. Aib. Luna. Siapa nih?
Sabi Umar, mengambil ulama, keluar masuk yang dilihat ulama, keluar masuk yang dilihat habaib, masyaallah, pahala seorang. Nyamannya kita berdarah lagi modern, malas harus modern, malas. Ya, menggambar artis sudah petunjuk lawan artis, gambar singkaran di atas di kamar. Yo, saya bertanggung. Aman Ahok, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Janganlah jadi anak-anak kita tentang seretron-seretron, televisi. Sedikit-sedikit HP, main game, kenapa? Terus membahaya, nak sholat, ada aku bahaya, tanggung. Apa yang ada belajar yang baik? Madrasah ulang. Madrasah yang pertama itu didikan kuitan guru baik. Ya kan? Guru Zaini, Guru Muhammad Zaini. Ya kan? Sobol. Kenapa jadi wali? Kenapa jadi soleh? Orang tuanya yang mendidik. Kita adalah mendidik ke anak kita. Nah, kurang ke masjid. Nah, silahkan. Mudahan. Tahlilan. Pulang. Apa bang? Ada. Orang mana? Tambah. Mbak, jurah anaknya berbuat baik, kuitannya nggak ada baik. Anak tuh pak tergantung lawan kuitan. Amun kuitannya baik, anaknya baik. Pulang kemudahan dibawa anak itu. Madu ayam dibawa anak. Umur benar dong. Pulang ke mana-mana. Ke Maroke. Ke Biljan. Mau nyeplai. Bawa anak. Ya Allah. Jadi jangan apa. Gak ada kuitan dulu kayak ini. Buat nyeplai hari-hari. Jangan habis gue usaha-usaha. Gak ada berkahnya tuh. Kenapa? Kayak tujuan gak ada berkah juga. Jadi gak ada berkah hidupnya. Wajahnya di ekipu mati. Oh, menambahkan ilmu kepada kita yang baik-baik. Belajar kita sholat, belajar kita zikir. Siapa? Guru. Menyerah ada guru. Sekampungan buat. Gimana lihatnya? Menyerah ada guru. Sekampungan buat. Tambah yang tahbun. Kenapa? Karena di guru. Usandi warga subhi arba rakaatin ustazan ibnu tiadaan imaman wa makmuman lillahi Allahu akbar subuh pada rakaat mana dapat kenapa ada si guru sekampungan bungor mandi jenazah baru tinggal lebakan jenazah ke sungai nonton nangan-nangan kenapa? Karena ada guru. Siapa punya ada guru? Masya Allah. Oh, ya kan? Banyaknya punya bisi rezeki, bisi duit itu serahna, lawan guru. Nah, ya kan? Sedekahkan lawan guru. Harusnya banyak-banyak, baik puluh tahu aja. Itu miskin mereka. Ya, sejuta masih kum, gak ada apa-apa. Ya kan? Itu banyak duit karena dibegitkan. Ada orang yang akan mandi kampung sini, insya Allah. Mudahan kampung sini, insya Allah. Mudah-mudahan miskin mereka. Miskin, baik-baik, tapi bahagia, dan manah-manah. So, oke, dari karut, melarang. Miskin masuk surga. Nama anda? Pilih. Mau banyak ni. Miskin berdulu masuk surga. Suki berdudi. Nama anda? Nama anda? Basuki. Miskin berdulu masuk surga. Suki berdudi. Nama anda? Pasti jawabannya Sugih berdulu bebek. Kenapa mana? Sugih punya pek, kenapa ada? Ada masuk keluarga juga, berdulu juga ya. Banyak di Sulaiman juga Sugih, pendulian masuk keluarga. Nabi Sulaiman, di antara nabi-nabi yang lain, pendulian masuk keluarga. Nah, miskin, berdulu. Ini miskin mati ini baik, kenapa jalan kita kone? Boleh kantin, boleh, mana boleh? Banyak mereka tinggal di sini apa-apa. Arti kalau di mereka di sini apa nak? Ada. Rumah bang, pinjami orang. Kendaraan bang,
Ang tatangga, bakit kami dyan? 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 May beramal untuk akhiratmu, seakan-akan besok kau akan meninggal dunia. Orang maunya ingat lawan mati, ini cepat beribadah, suruh sembahyang, radio. Kenapa? Ingat lawan mati. Karena manusia sudah meninggal, seluruh amal ditutup oleh Allah. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sudah dekat. Kalau awal lambat. Sekali kanan menangis, abahnya nanggung dah mulut. Jangan manusia dikurangi orang. Nasib kayak halo. Kalau lu yang diingat itu harus ya. Manusia dikurangi orang. Ini karena apa bu? Pak orang jalan manis juga salah. Setumat salah, lawas salah jiwa. Setumat kalau pina dikurangi, lawas kalau pina pihak terguring. Orang menceramah nih ya, orang menceramah. Panitia ini sudah bersiap dulu, sudah bersiap. Jadi menurusan duit, kalau menampik, sama kadang-kadang juga. Duit, kalau menampik. Apalagi ulun begini ya. Ulun ini banyak kadang-kadang tujuh undang-undang kemana-mana, mau diberi orang amplop, paling kadang-kadang tujuh. Yang penting itu, ini sedikit urusan itu, sedikit urusan itu. Hewan, jangan apa-apa. Mari kita manusia pasti melalui perasaan. Biar nih, bah, moha-moha pemikiran ini. Pasti perasaan melalui. Ya kan? Cuma cari jalan yang baik, yang bagus. Ya apa? Nah itu cari apa lagi? Ya enggak. Ya banyak di situ itu sedekahkan dengan yang baik. Kan itu gawian orang soleh. Orang soleh gawian ya Rasulullah yang dipakai. Obat Nabi. Jalannya jalan Rasulullah yang dipakai. Jadi selamat kan di akhirat. Ketika datang kebaikan hadir, duduk di majlis. Masya Allah, pahala. Ya enggak? Di rumah macam gambar ulama, gambar habib, gambar ustaz, masya Allah. Cuma ulun banyak nang sedih, kadang-kadang banyak yang masuk rumah-rumah orang. Kenapa gambar ulun gak ada banyak orang? Nasib. Ini habib yang mau dipajang, ini kadang-kadang ditampar. Di peraya itu, itu dia panjang. Kesian ulun ini banyak maras. Iya kak. Jadi jangan sia-siakan kita di hadir, puyuh, duduk di sini. Perjuangan kita untuk hadir di sini jangan kita sia-siakan. Hanya setelah kita menggawi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggawi dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas sudah mengatakan dawa qalbu hamsasiyah, obatnya hati itu ada lima hal. Yang pertama, wa mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh. Pahala. Ya, walaupun kita tidak pernah berjumpa, walaupun kita tidak pernah bersalaman, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, bergambar, berbentuk, tapi apa sih? Duduk dengan beliau, memandang, luar biasa, pahala. Tapi jangan dicengangi. Dicengangi beriman. Ada wani, bukan, guru. Jangan.
Dengan itu yang pakai perasaan, pakai hati itu nanti. Bukan loh. Ya. Itu ayat yang lain berakhir malah was. Semuanya ada sumber solihin. Jangan salah-salah ambil berkah. Di kadang-kadang ambil berkah, ambil teolun, sandal Habib di Gintan. Ambil berkah, 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 luar biasa kita hadir-hadir ke tempat-tempat ini, luar biasa ini yang membuka hati kebaikan buat kita saudara saudara. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita, amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabul segala hajat-hajat kita, amin. Hajat-hajat jawa, hajat-hajat akhirat dikabulkan Allah, amin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita dimatikan oleh Allah lebih dari Rasulullah Khatimah. Yang isi penyakit, yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakit kita mengadakan halnya orang saleh. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Dunia harapan dan seberasan hati minni wal afmikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan beratnya ceramah yang disampaikan oleh yaitu Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Hadar tadi, semoga kita semua mendapatkan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, doa ini diminta kepada Al-Muqarram yaitu Al-Bistad Bapak Ulfim dan Ibu